Ya, selamat datang kembali di channelnya Mr. Mukhlis. Di video kali ini saya memberikan info terbaru mengenai pemberian Maxstream gitu ya. Pada hari ini adalah pemberian kedua. Yang mana pemberian pertama adalah pagi dan sore. Jadi di sini adalah pemberian Maxstream. Yang mana manfaatnya ini teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian di sini tong pemberiannya. Jadi simak terus sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Halo guys, ya ini adalah pemberian kedua penggunaan Maxstream. Yang mana kemarin sudah saya share untuk pemberian hari pertama. Maxstream diberikan pada pagi hari dan sore hari selama 2 hari ya, berturut-turut. Terlihat di sini penyebarannya sangat bagus. Saya akan di sini melakukan pengukuran suhu gitu ya, biar teman-teman benar-benar melihat gitu ya suhu yang ada di kandang pada pagi hari ini. Pagi hari ini adalah suhu 32 ya, 32 sih, suhunya 30,4 derajat Celcius. Namun ayamnya tetap ada aktivitas makan dan minum. Terlihat di sini ini adalah umur 3 hari ya. Lihat di sini. Menurut kalian gimana? Montok-montok bukan? Nih lihat di sini nih. Wah, itu sudah terlihat ya pantatnya sudah apa istilahnya? Semok. Kemudian buat teman-teman yang istilahnya masih bingung apa yang saya sampaikan di sini, Maxstream itu apa? Jadi Maxstream itu adalah suplemen yang mana tujuannya memberikan ya, kehangatan dan memperbaiki saluran pencernaan atau melapisi fili-fili usus sehingga penyerapan nutrisinya akan lebih baik gitu ya. Terlihat di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, dengan suhu yang sudah saya share tadi 30, namun kerataan ayam, penyebaran ayam sangat bagus sekali di sini. Ini adalah 3 kali pemberian ya, 1 hari kemarin pagi dan sore, dan saat ini pemberian untuk jadwal pagi. Jadi saya rasa ini bagus sekali gitu ya untuk masa brooding, terutama kandang-kandang open house yang mana sulit sekali untuk mengatasi masalah suhu lingkungan. Biasanya kalau open house sangat berpengaruh sekali suhu lingkungan. Ini sangat bagus untuk open house gitu ya. Jadi dia pemberian obatnya, pemberian suplemen ini dosisnya sama dengan yang lain ya, 1 gram banding 1 liter. Jadi dia diberikan pada usia umur 1 hari. Jadi misalkan tadi malam dia usiain, hari ini nih bisa seperti itu. Tapi untuk info lebih lanjutnya silahkan hubungi saya WA gitu ya, jika yang ada yang mau ditanyakan masalah manajemen ayam broiler. Selama saya bisa bantu, insya Allah saya bantu gitu ya. Jadi di sini saya hanya sekedar sharing, bukan apa-apa, tidak bermaksud untuk menggurui yang lain, yang peternak-peternak yang udah senior, yang udah banyak pengalaman. Di sini saya juga masih belajar. Jadi yang apa yang ada di saya, yang saya dapatkan, saya kasih info kepada teman-teman biar sama-sama belajar seperti itu ya. Jadi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan juga itu lonceng, biar kalau misalkan saya ada info terbaru, teman-teman bisa langsung mendapatkan info itu ya. Jadi ada dapat notifikasi gitu. Jadi mungkin segitu aja dari saya. Silakan klik subscribe terlebih dahulu sebelum meninggalkan video ini gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.